Wah, kali ini saya review oli murah tapi berkualitas, Top One Action Matic. Ini untuk saya pakai ke motor butut saya, motor jadul. Kenapa saya memilih Top One Action Matic? Karena untuk kekentalan, Top One Matic 10W40, berarti dia lebih kental dari oli bawaan. Oke, dan dipastikan olinya harus asli yang one. Ada tulisan Top One Matic di atas Top One Oil. Oke, langsung aja kita buka. Ini semi sintetik ya guys, sintetik blend, sama dengan oli semi sintetik. Top One guys. Untuk oli ori MPX2 harganya sangat tinggi guys, makanya saya memakai Top One aja dulu ya. Jadi ini saya ini bukan sales Top One ya guys, tapi berbagi tips untuk kawan-kawan yang mempunyai budget minim, bolehlah memilih oli seperti Top One lah, sekelas-kelas sedang gitu guys. Oke ya guys, jika kawan mempunyai budget tinggi, boleh memilih oli orinya, oli bawaan MPX2, tapi dipastikan yang ori ya guys, karena sekarang banyak oli KW. Tetapi saya karena budget masih minim, saya memilih Top One Action Matic untuk kekentalan 10W40. Kalau yang ori 10W30. Jadi ini lebih kental sedikit. Oke guys, terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.